Dengan Kuntilanak, saya memilih angka kelahiran nomor 15. Rian lahir di tanggal 15, menikah dengan Kuntilanak. Gila harta dan hidupnya berantakan. Menurut pengakuannya, dia sangat mencintai istrinya, yaitu sosok Kuntilanak. Karma buruk apa lagi yang akan dijalani oleh Ria? Horor sekali di sini. Dia dengan sosok makhluk gaib. Sangat menakutkan karena memang ini memang terasa real, memang beneran. Ada kecenderungan ke arah sana si Pak Rian ini. Hidup miskin kayak gini. Lihat ya, kamu lihat teman-teman kamu. Dia bisa hidup bahagia, dia bisa ngebahagiain istri sama anak-anaknya. Tapi kamu apa? Diam! Kamu mau seperti ini? Aku sudah berusaha. Dan kalau seandainya memang Tuhan kasih seperti ini, kamu bersyukur. Jadi ini yang bisa kamu kasih ke aku, Mas. Kamu cuma bisa kasar dan kamu bisa maki-maki aku. Iya, Mas. Bukan. Siapa yang mulai? Siapa yang memulai? Siapa yang banting piring? Bukan aku. Kamu yang mulai semuanya. Mas, cukup. Aku udah bosan hidup kayak gini, Mas. Dan aku minta kamu ceraikan aku. Kamu mau apa? Aku minta kamu ceraikan aku sekarang juga. Kenapa gak bisa mencukupi semua kebutuhan kamu, ya? Kamu itu bukan sekedar miskin, tapi kamu juga kasar. Aku minta sekarang juga kamu ceraikan aku. Kamu udah terlalu menghina aku. Pak Rian, ya. Pernah menikah dengan perempuan benar-benar perempuan? Pernah. Lalu cerai? Iya. Pergi! Aku gak butuh kamu lagi buat jadi istri. Dan aku sumpahin kamu, gak akan mungkin kamu menikah dengan laki-laki kaya. Dan sampai kamu mati, kamu akan hidup sebagai orang miskin. Kamu suami gak pernah bisa apa-apa. Kamu terlahir miskin, sampai kapanpun kamu akan tetap miskin. Dan aku sumpahi kamu, gak akan ada wanita yang mau nikah sama kamu, kecuali iblis. Pergi atau aku tampar. Aku akan pergi. Ini dulu pernah di daerah Kober. Daerah Kober yang saya tempatin. Itu di belakang rumah itu ada sumur tua yang memang sudah lama sekali. Jadi setiap malam Jumat itu dia seperti menangis. Terus ketemu, datang seperti istri saya. Kami melakukan hubungan yang hampir sama seperti suami istri. Kok ada suara orang nangis ya? Suaranya kayak perempuan. Apa tetangga yang nangis ya? Tapi gak biasanya loh kayak gini. Semakin jelas suaranya. Marni? Halo? Mas.
sama kamu, Mas. Aku sudah di dalam rumah, Mas. Ngapain lagi kamu kesini? Bukannya kamu tuh udah gak mau lagi hidup sama aku yang miskin? Aku tungguin kamu, Mas. Aneh, Marni. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Kamu masuk lewat mana? Dari pintu depan, Mas. Gimana masuk lewat pintu depan? Orang pintu depan aku kunci. Kamu lupa menguncinya, Mas. Nggak mungkin aku lupa. Udahlah, Mas. Nggak usah dipikirin aku masuk lewat mana. Yang penting sekarang aku udah di ruangan ini. Dan aku kangen sama kamu. Kamu aneh, Mas. Aneh apa sih, Mas? Udahlah. Aku juga tahu kamu kangen aku kan? Setiap malam kamu juga selalu tidur sendiri. Berapa kali hubungan itu terjadi? Ya, hampir 3 kali. Setelah itu saya tidak menjalin hubungan. Dia sering setiap malam Jumat sering datang. Marni. Mar. Mar! Marni! Halo, Mar! Ada apa? Kamu tuh kalau keluar ngomong apa sih? Kamu tuh gak ngormatin orang, tau gak? Orang aku dari semalam di rumah aja kok. Udah gak usah bercanda. Gak lucu! Kamu tuh semalam tidur sama aku di kamar kita. Udah ya, Mas ya. Aku udah pernah bilang sama kamu. Aku udah bosan hidup sama kamu. Dan kamu gak usah nelfon-nelfon aku lagi. Aku udah jijik! Kalau Marni nggak datang ke sini, terus siapa yang datang? Rian, lu pagi-pagi udah ngurusin kayu aja. Kamu nggak dengar apa? Mantan istrinya kan mau kawin lagi. Yang benar, Pak, kalau ngomong, Pak. Iya, calon sekarang itu kaya, tajir, banyak duitnya. Hidup sama kamu kan blangsa. Emang nggak bosan kamu, Rian, hidup miskin terus? Sial. Marni tinggalin aku karena aku miskin. Marni! Marni! Keluar kamu, Marni! Kamu benar-benar gak punya sopan santun ya? Sekali lagi kamu ngomong, aku tampar kamu! Kamu mau nampar aku? Tampar! Sekali lagi kamu berani nampar aku akan laporkan kamu ke polisi. Oke, aku gak tampar kamu. Mau apa datang ke sini? Aku gak mengizinkan kamu untuk menikah dengan siapapun. Kamu itu siapa aku? Kamu itu cuma mantan suami aku. Kamu tahu kalau waktu bisa diputar kembali, aku akan meludahi kamu waktu kamu ngelamar aku. Kamu hanya seorang penipu. Aku benci sama kamu, aku jijik sama kamu. Dan sekali lagi, sampai kamu berani macam-macam sama aku, aku akan laporkan kamu ke polisi dan kamu bisa dipenjara. Cara yang penting, kamu nikahi Kuntilanak. Menikahi Kuntilanak? Iya, kamu harus menjadi suaminya Kuntilanak. Hidup layaknya suami istri. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sanggup. Ini, hanya ini yang bisa membuatku kaya. Gak peduli. Aku harus menikah dengan Kuntilanak sekalipun. Aku siap. Jika hatimu tidak yakin, urungkan niat kamu untuk menjadi kaya. Saya sanggup. Menikah sama Kuntilanak. Saya sanggup menikah sama Kuntilanak. Setelah kamu menikahinya, setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memberikan wadah, tumbal nyawa dari orang terdekat kamu, atau siapapun yang kamu niatkan untuk dijadikan tumbal. Tumbal itu harus kamu ritualkan selama 13 Jumat Kliwon
dan 13 nyawa. Itu untuk mengabadikan kekayaan kamu. Tapi jika kamu langgar, kamu ambil resikonya. Saya sanggup. Kamu yakin? Saya yakin, Mbah. Baik. Yang penting saya ingin kaya, Mbah. Malam Jumat Kliwon, saya akan nikahkan kamu dengan Kuntilanak. Tahan dengan makhluk gaib. Ini bukan pertanyaan lucu, tapi serius sekali. Iya. Dibuat menjadi pernikahan resmi itu apa? Ada saksinya, pada penghulunya dari jin lain atau apa? Saya nggak ngerti nih, Pak. Kalau saksi itu ada. Yaitu? Orang tua. Hah? Orang tua bapak? Bukan. Jadi orang tua yang akan menikahkan saya. Terus yang menikahkan siapa? Apa penghulunya? Orang pintar ini. Hidup kamu akan berubah. Tapi kamu pasti akan memberikan semua yang aku mau. Kamu ingin cepat kaya raya? Aku ingin cepat menjadi orang kaya. Kamu akan mendapatkannya. Ya, ya, ada satu vision yang saya dapat di sini. Ada uang dan uang di sini. Kamu menikah dengan sosok kuntilanak ini dengan perjanjian ingin punya banyak harta. Kok duit di mana? Enggak, aku enggak ngimpi. Aku kaya raya. Aku kaya raya. Aku kaya raya. Gak nyangka ya, Be. Si Rian yang dulu miskin itu sekarang kaya raya kayak gini. Lihat mobil bagusnya itu. Pasti mahal. Aku nyesel dulu nolak dia menikah. Iya sama, aku juga nyesel banget. Kira, dia punya uang banyak segitu dari mana ya? Padahal jangan-jangan dia pesugihan. Hai Rian. Hai. Hai. Kalian masih ingat? Dulu, kalian hina aku habis-habisan. Dulu kalian bicara, aku miskin, kalian tolak aku. Tapi sekarang lihat semuanya. Lihat apa yang aku punya. Dan selain itu, aku bisa kasih apapun. Apapun yang kalian mau. Rian, aku ini masih jomblo loh. Kamu lapor aku ya. Aku pasti bakal terima kamu. Rian, aku baru jadi janda loh. Nikahin aku ya. Rian. Aku nyesel nolak kamu nikah dulu. Oke, sebentar. Kalian bertiga tunggu di sini. Aku tahu persis, kalian bukan cinta sama hati aku, tapi kalian menginginkan uang aku. Buat kamu yang masih jomblo, nah ini buat kamu yang janda. Dan kamu yang masih virgin, ini buat kamu. Makasih Rian, kamu baik banget sih. Rian ini uangnya banyak banget loh, kamu baik banget sih. Udah tenang, itu semua gak seberapa buat aku.
siapapun yang menerima uang itu pasti mati. Si Astri ini berubah menjadi perempuan atau bapak apa dengan ruh atau berimajinasi atau bagaimana? Ya seperti perempuan asli. Tahu-tahu pergi aja nanti setelah itu tertidur paginya udah hilang, nggak ada siapa-siapa. Jadi ketemu bapak nggak pernah dengan sosok yang menyeramkan di mata bapak, dia cantik aja gitu. Iya. Ada perempuan di rumah Rian, itu pasti kuntilanak yang konon dinikahi sama Rian. Gue jadi merinding bulu kuduk gua. Berarti bener ya, si Rian udah nikah sama kuntilanak. Bener atuh Yahya, logikanya dari mana kekayaannya si Rian? Kita kan tahu, si Rian etate dulunya miskin banget. Kalau gitu, kita kasih tahu Pak RT. Kita labrak Rian, nah ini sudah sesat, nanti kita kena bala. Bener mana toh? Pemuja setan ya tante, harus kita usir sejauh-jauhnya. Ayo, ayo, ayo tuh. Tunggu. Tunggu naon maneh? Tunggu apa lagi? Ayo. Kamu kenapa, Astrid? Orang-orang di kampung ini sudah mulai curiga. Kamu menikah dengan aku. Kita yang menikah. Kita yang menjalani. Pernikahan kita tidak merepotkan siapapun, Astrid. Tapi mereka bisa menghakimi kamu jika mereka tahu kamu menikah dengan wanita yang dari Angga. Terus, apa yang harus aku lakukan? Kamu hadapi saja mereka. Santai saja, jangan emosi. Kalau kamu emosi, mereka akan semakin curiga sama. Ya, aku tahu. Astrid, kamu mau kemana? Aku mau pergi dulu. Aku mau meneror mereka yang sudah mulai mengusik kenyamanan aku dan kamu. Tapi kamu pasti kembali kan? Aku pasti kembali. Di situ itu loh, saya, Amir, dan Yahya melihat ada perempuan sedang menari sambil nembang. Wah, Pak RT. Iya, Pak RT. Si Rian itu udah sesat. Dia udah jadi pemuja setan. Bahkan dia sudah nikah sama kuntilanak. Pokoknya teh, si Rian harus kita usir malam ini juga, Pak RT. Betul, 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 Pak RT. Betul. Dengar dulu, bapak-bapak. Kita ini gak mungkin mengusir Rian. Ini rumahnya. Terus gimana, Pak RT? Astagfirullahaladzim. Itu makhluk halus atau hanya halusinasi kita saja? Loh, piye toh, Pak RT. Ini bukan halusinasi. Itu pasti kuntilanak yang hidup bersama Rian. Betul, betul, betul. Betul, Pak RT. Ya dah, kalau begitu kita tanya langsung saja. Ayo, Pak RT. Ayo, 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 ayo. Oke, Pak RT. Masuk, masuk. Ayo, Pak RT. Assalamualaikum, Mas Rian. Loh, Pak RT? Gak usah basa-basi, Pak RT. Rian, jujur saja. Kamu di rumah ini hidup sama siapa? Sendiri, Pak. Ah, bohong, Pak RT. Saya lihat sendiri.
ada bayangan perempuan yang menari di dalam jendela rumah. Bapak-bapak ini ngawur kalau ngomong. Pak RT, saya ini duda, Pak. Dan saya belum menikah lagi. Jadi bisa dipastikan, Pak. Saya tinggal sendiri di sini, Pak. Rian, kamu teh jangan bohong. Pak RT teh jangan percaya sama Rian. Udah usir Pak RT. Sabar. Pak RT mau periksa rumah saya. Silakan. Bapak-bapak juga boleh ikut, Pak. Kalau memang ada bukti kalau saya ini penganut pesugihan setan, Pak. Silakan, Pak. Saya bersedia dihukum. Mas Rian, kami mohon maaf. Kami menunggu. Oh iya. Saya yang nyuruh. Silakan periksa. Silakan semuanya periksa. Silakan masuk. Silakan periksa semuanya. Jangan tuduh saya. Cari bukti yang benar. Tahu enggak? Kuntilanak itu kalau kepalanya ditusuk paku bisa berubah dan hidup jadi manusia. Gak mungkin, tahayul itu. Mana teh mitos. Rian bisa nikah sama kuntilanak, saya yakin seperti itu. Kuntilanak ditangkap, lalu kepalanya, ubun-ubunnya ditancapin paku. Oh, gitunya. Dan ada suara perempuannya. Kok ada yang meninggal? Siapa yang meninggal? Mohon maaf, RT. Ya, Mas. Oh, Mas Rian. Ya. Ini siapa yang meninggal ya, Pak? Pak Yahya, Pak Toto, dan Pak Amir, Mas. Tiga-tiganya? Iya. Meninggal sekaligus? Iya, Mas. Kenapa, Pak? Semalam kecelakaan, Mas. Ya sudah, ayo, Mas. Ikut ke terjelas, ayo. Oh, iya, Pak. Tapi saya ada pekerjaan yang nggak bisa tinggal, Pak. Saya mohon maaf, Pak. Ya sudah, kalau begitu. Saya tinggal dulu, ya. Mari, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa mereka mati karena Astri? Sebentar, Ibu. Ibu tutup pintu dulu. Aduh, Bu, tapi sakit banget, Bu. Lagian pun suami kamu kebangetan. Isi mau melahirkan, gak bisa ambil cuti. Aduh, udah lah, Bu. Tadi udah ambil cuti, tapi gak dikasih. Aduh, ini sakit banget, Bu. Ayo, Bu. Aduh, ayo, Bu. Ya udah, kamu ngelayan di rumah aja. Ibu kan bidan. Mas Rian. Aku sengaja datang ke sini hanya untuk memastikan apakah setelah kamu cerai dari aku dan kamu menikah lagi sama laki-laki, hidup kamu jadi kaya raya. Rumah kamu jelek, masih miskin. Sombong banget kamu ya, Mas. Mentang-mentang kamu sekarang udah kaya, kamu bisa hina orang seenaknya aja gitu. Kamu masih ingat benar semua. Rasa sakit hati aku itu besar banget. Kamu selalu bilang, kamu bosan hidup sama aku. Kamu bosan hidup dengan aku yang miskin. Yang gak mungkin bisa kaya raya. Mas Rian. Mas, aku mohon kali ini aja, Mas. Tolongin aku. Bawa aku ke rumah sakit bersalin, Mas. Aku mohon. Ya, siap. Aku pasti bakal bantu. Tapi aku lupa. Kalau mobil aku gak bisa dipakai sama orang miskin. Apalagi hamil. Oh, aku lupa, aku minta maaf. Aku lupa, gak bisa. Sombong banget kamu, Mas, ya. Kamu juga kaya karena kuntilanak, kan? Aduh, Bu, sakit, Bu. Yaudah, kamu balikkan di rumah aja, ya. Aku panggil Kak Bidan. Ayo. Marni.
kamu harus menjadi tumbal dan juga bayi yang akan kamu lahirkan. Mantan istrimu dan bayinya sudah mati. Kita pulang. Kamu adalah suami sekaligus pengikut aku yang paling setia. Aku mencintaimu, Astrid. Kamu memang harus mencintai aku. Jika kamu tidak mencintai aku, maka kamu akan tahu akibatnya. Aku tunggu tumbal-tumbal berikutnya dari kamu setiap malam Jumat Kliwon. Udah, Bu. Berapa, Bu? Semuanya 15.000, Pak Rian. Makasih ya. Saya ini orang kaya. Butuh uang lagi, butuh uang lagi, butuh uang. Ambil semua. Uangnya jadi kembang lagi. Saya telepon polisi dan saya laporkan kalian semua. Kamu jangan ragu-ragu, atau kamu sudah bosan hidup dengan bergelimang harta. Dengan cara apa supaya dia mati? Kamu akan melihatnya. Astrid di sini memang seperti istri kamu, menjiwai. Dan saya melihat kamu juga mengundang ini, menjadikan setiap hari berkomunikasi. Saya melihat Astrid ini memang dijadikan istri. Saya melihat istrinya ini kacau banget loh. Hidup adalah sebuah pilihan, Robby. Ketika ini sudah menjadi bagian hidupnya dan dia memilih, orang lain tidak akan bisa berbuat apa-apa. Aku harus selalu penuhin janji aku. Kalau tidak, aku yang bakal mati dan hancur. Rumahnya Mas Rian, Bu. Apa ya, betul? Mewah banget. Ini rumah anak Ibu. Rumah ada seperti ini ya. Keren banget, Ibu. Ya, ya ampun, sukses banget. Ngomong-ngomong, mobilnya juga bagus loh. Mahal harganya. Apalagi merah kan kesukaan Ibu. Bu, tadi ini. Ibu. Itulah kakak Nining. Kamu. Tuh, kita nyampe bukan langsung masuk, malah di luar aja sih, Bu, Nining. Ngapain sih? Ibu kan baru lihat keberhasilan kamu. Sekarang, Rian sudah menjadi orang yang kaya raya. Gak ada lagi satupun orang yang bakal menghina kita. Tapi, Ibu yakin kok?
Kamu pasti nggak pakai persendian kan? Kamu rasain nggak? Kok auranya beda ya? Silahkan menikmati rumah mewahnya Rian. Lihat tuh Bu, itu ruang tamunya tuh Bu. Tuh ruang tamunya Rian. Lihat lampu-lampu semua bagus semua Bu. Ayo, ayo kita masuk lagi ke dalam. Kamar Ibu ada di atas. Ini kamar Ibu kan? Ibu, jangan masuk kamar sembarangan dong Bu. Memangnya ada apa? Hah? Kenapa Mas? Gak usah tanya kenapa. Sejak kapan kamu bantah Mas Rian? Selamat malam, istriku. Sepertinya ada orang lain di rumah. Dia bukan orang lain. Dia ibu dan juga adik kandung aku. Aku tidak suka mereka ada di rumah ini. Karena mereka sudah mengganggu kenyamananku. Tapi mereka nggak akan lama di sini. Mereka cuma sementara. Adik kamu menguping dari luar kamar. Siapa? Aku sudah bilang sama kamu, jangan pernah deketin kamu. Kenapa kamu lawan? Ini apaan sih? Kamu sekarang berubah ya, kamu tega. Kenapa ibu malah bilangin orang? Salah! Rian sudah bilang, jangan pernah deketin kamar ini. Kenapa kalian deketin? Kalian sudah berani lawan apa kata Rian? Cukup! Ibu yang cukup! Sudah. Kalian jauh-jauh dari kamar. Naik ke atas. Cepat! Istri. Aku mau ibu dan adik kandung kamu menjadi tumbal mati. Tumbal yang istimewa. Jangan. Jangan. Jangan ibu atau adik kandung aku. Enggak. Enggak, Astrid. Astrid! Ini sudah perjanjian kita. Aku sudah memberikan semua yang kamu mau. Aku siap kasih tumbal siapapun. Tapi tolong, Astrid. Tidak mau! Kamu bisa memberikan ibu dan adik kandung kamu. Maka aku bisa memberikan kekayaan yang lebih lagi kepada kamu. Aku mohon. Aku mau jadi tumbal sama kamu. Berani melawan saya! Panas! Tolong! Tolong! Panas! Tolong! Astrid! Jangan ganggu adik aku! Kamu berani menentang saya! Kalau kamu gak mendengarkan apa kataku, terpaksa. Terpaksa aku bakar ganda. Jangan! Jangan dibakar! Jangan! Ini semua gara-gara kamu berani melawan aku. Kamu melanggar apa yang aku larang. Jangan pernah deket-deket sama kamar itu. Sampai kamu melanggar. Mamain aku, Mas. Ini gak sengaja. Aku tidak rela ibu dan adik kandung aku kamu jadikan tumbal. Kalau kamu terus memaksa, aku akan bakar ganda ini. Aku bakar! Hah! Mereka tidak akan bisa aku jadikan tumbal. Karena mereka adalah orang suci. Roy, kamu lihat bapak ini aslinya kaya raya atau bagaimana? Saya menuliskan kata bangkrut. Saya melihat di sini kekayaan yang dia kumpulkan selama masih mudanya dan menikah dengan Astri itu hancur ketipu orang. Tertipu dengan banyak orang dan kemakan uangnya. Percuma kawin dengan kuntilanak. Tidak ada hasilnya. Udah tenang, ibu yang lebih tahu nak. Kamu merasakan tambah aneh kan suasananya, hah? Ya udah, sekarang kita cek semua.
Kamu tenang aja. Lihat, Ning. Apa-apaan ini? Semua lemari isinya daster. Ibu tahu banget, Ning. Ini bukan ukuran Marni. Apa-apaan ini? Lihat kasur, Bu. Lihat bunga. Udah, bawa dulu. Ya Allah. Ini bunga apa ini? Apa yang sudah dilakukan anak gamba, ya Allah? Ning, kamu tahu kan ini bunga apa? Ini bunga sesajen, Nak. Ibu, yang ibu takutkan, kakak kamu menggunakan pesugihan untuk kekayaan ini. Kamu kenapa? Aku nyerah. Aku udah cukup mendapatkan apa yang aku inginkan. Jika sudah perjanjian, tidak akan bisa dihentikan. Aku ingin hidup normal. Kamu ingin menikahi wanita yang bukan kuntilanak? Aku gak mau adiknya tiba lagi. Cepat atau lambat, ibu dan adik kandung aku akan kamu jadikan tumbal. Dan aku tidak pernah mengizinkan itu. Apa-apa ini? Kekayaan dengan tumbal, dengan jalan sesat. Bu. Bertobat kamu, Rian. Iya, Bu. Rian akan bertobat. Tapi Rian memohon, Bu, jangan tinggalin Rian. Neneng, jangan tinggalin Rian. Dulu Mas rajin ibadah. Kenapa sekarang Mas lebih memilih pesugihan? Allah akan murka, Mas. Bu, ibu. Neneng. Neneng, jangan tinggalin Mas. Jangan tinggalin Mas, Bu. Ibu akan pulang. Dan ibu akan balik lagi kalau kamu benar-benar bertobat. Kamu sudah keluar dari kaidah agama Islam. Ibu minta. Kamu segera bertobat, Rian. Dan kamu harus melakukan syahadat lagi. Atau jangan-jangan kamu mau menumbalkan kita berdua. Bu, Rian, Bu. Rian janji Rian akan bertobat, Bu. Rian melakukan ini semua bertujuan untuk membahagiakan ibu dan juga nenek, Bu. Bangun, Rian, Bu. Rian, bangun, Rian. Bangun. Ibu mau tanya, pesugihan apa yang sudah kamu lakukan? Tapi tolong, Bu. Tolong, Neng, ibu jangan tinggalin Rian ya, Bu. Jawab, pesugihan apa, Nak? Jawab jujur. Rian. Jawab! Rian menikahin kuntilanak, Bu. Kemiskinan, Bu. Kemiskinan yang membuat Rian melakukan ini semua, Bu. Marni, Bu. Marni orang yang paling Rian cintai. Minta cerai. Minta cerai dan pergi meninggalkan Rian, Bu. Atau jangan-jangan kamu sudah tega membunuh Marni untuk jadikan teman. Aku harus ngakuin ini. Aku mau hidup normal. Aku harus jauhin kamu. Kaya raya hidup bersamamu. Tidak lebih bahagia daripada kehidupanku sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas! Panas, tolong! Panas! Panas, tolong! Aku harus bakar ini juga. Panas! Panas, tolong! Aku harus bakar semua harta-hartaku. Aku harus buang. Aku harus jual semuanya. Aku gak mau hidup seperti ini. Ampuni aku, ya Allah. Aku mohon ampuni aku, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Ngapain kamu? Saya mau sholat berjamaah, Pak.
Cari masjid atau musola lain aja. Jangan di sini. Kamu nggak pantas sholat di sini. Masjid ini nggak boleh kotor gara-gara kamu sholat di sini. Assalamualaikum. Ya Allah, gak ada yang bisa menerima aku kembali. Aku benar-benar ingin bertobat, ya Allah. Assalamualaikum, Mas Rian. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Subhanallah, Masya Allah, Pak. Tindakan Bapak itu salah besar. Diterimanya sholat atau tidak, hanya Allah yang tahu, Pak. Mas Rian, mari kita jamaah. Silakan. Saya dikasih izin, Pak. Iya, silakan, Mas. Ayo, mari, mari. Rian, kamu pasti merindukan aku, kan? Ini cuma gelang biasa. Ini benda mati. Aku harus lepas gelang ini. Rian! Jangan lepas gelang itu! Sudah lepas. Kamu sudah tidak menghormati aku lagi. Kamu akan tahu akibatnya. Astri, aku memohon sama kamu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Aku sudah sadar, Astri, untuk mencintai dan menikahi kamu. Itu adalah perbuatan syirik. Maafkan Rian, Ibu. Doakan Rian, Ibu. Ini. Kakak minta maaf ya, Sam. Saya tidak tahu apakah tobat saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena yang saya lakukan adalah perbuatan yang sesat. Syirik. Musyrik. Saya ingin cepat kaya raya dengan cara yang sesat. Padahal di jalan Allah kita bisa mendapatkan keberkahan dan tanpa syarat.